untuk Hafiz. Selalunya kalau saya lupa lirik, saya akan berhenti sekejap. Kalau tak pun saya akan cakap, okay bang, one more sebab saya nak fokus. Cik, kau boleh lainlah. Dengan lirik dan dengan melodi entah ke mana. Pusing balik part tu, saya lupa lagi. Hilang juga kat situ melodi. Dan saya dah habis. Tapi kalau kata lirik, saya rasa sepanjang konsert tu saya paling banyak lupa lirik. Saya hentam je lirik. Lirik entah apa-apa dah masuk. Tak kisah, yang penting nyanyi je, peduli apa. Kalau Hafiz dengan Mawi, kalau nervous, asyik nak pergi toilet kan. Kalau Stacy pula, tapi sebenarnya semua orang pun macam tu. Rasa macam, sakit perut, macam tu. Mana boleh kita nak cakap, oi, stop sekejap bang, saya nak pergi toilet je. Mana boleh kan? Orang yang tak ada rasa nervous tu bukan manusia. Alright, itu kata-kata daripada finalis juara Akademi Fantasia. Dan kita bersama dengan 4 daripada 5 finalis untuk AF 2014. Nuha sebelah saya, Firman, Iwal kan? Aman. Aman Graseka. Yes. Tahniah kita ucapkan kepada anda sepatutnya berlima. Adele yang telah berjaya diserap masuk. Tak bersama kita lah. Tak dapat bersama pasal dia dah ada job, babe. Ada job lah, tersingkir, masuk balik, dah ada job. Tak, korang main pandai je. Tak ada. Dia ada hal lain. Okey. Tapi kan, you go first. Okey, kita nak tanya dengan Nuha lah. Obviously, perasaan korang mestilah happy dan nervous kan? Dan nak masuk ke final ni. Mungkin nak tanya dengan Nuha, yang pada mulanya, awak satu-satunya peserta wanita. Tiba-tiba sekarang ada dua. Tiba-tiba dah ada pesaing pula. Lepas tu pesaing awak hot pula tu. Apa dia pernah jadi apa? Badai apa? Ngaduk ngadau. Ngaduk ngadau tu macam apa? Ratu cantik. Ratu cantik Sabah. So macam mana Nuha punya perasaan sekarang ni? Okay, perasaan saya sebenarnya saya gembira sebab kawan saya dia dapat masuk balik. Kita orang dah janji sama-sama nak pergi final. So sweet. Janji sama-sama. Kami memang ada kena ada sifat daya saing satu sama lain. Okay. Tapi secara sihat dan kita orang kena buat the best antara satu sama lain. Macam kat kurikulum masih. So hadiah bagi dua lah. Kalau dia menang bagi dua, kalau menang baru bagi dua. Itu serah pada rezeki. Kita orang buat je the best. Alright. Best. Okay. Alright, kita nak tengok gosip nombor satu dulu Nabil sebelum kita tanya tentang Aman. Roll it! Itu dia gosip nombor satu. Tak tahu siapa lagi. Tapi jangan risau, kita ada orang-orang yang akan mencari ni. Cik, beria. Iwal! Ya. Sememangnya cukup terkenal. Bukannya macam Aman, bukan macam Firman. Kan, yang betul-betul baru orang kata first timer. Awak ni memang dilahirkan untuk menyanyi. Awak seorang anak penyanyi. Jadi, berapa peratus awak rasa awak boleh menang dekat pentas final AF ni? Sebenarnya saya tak fikir untuk orang kata nak menang lah. Okay. Tetapi bila dapat masuk final ni, saya memang aim nak pergi final. Tapi bila dapat final ni, alhamdulillah. Dan kalau jadi juara pada malam itu, saya anggap benda itu sebagai bonus. Alright. Tapi lain pula dengan Aman bila Ramli memang sendiri pernah sebut kata nyanyian bukan bidang dia. Tapi mungkin dia jadikan itu sebagai pembakar semangat you sendiri. Tapi sebenarnya secara jujur, apa kau rasa? Dapat masuk final weh. Dapat masuk final. Tapi Ramli MS cakap, ni bukan bidang kau ni. Apa kau rasa? Jujur lah. Saya terima apa saja yang dia cakap. Saya terima sebagai satu benda yang positif untuk membakar semangat saya untuk ke final ni. Alright. Tapi kau rasa macam, saya terima dengan hati yang terbuka. Okey. Tak ada sikit macam, kau ni aku nak masuk final ni. Kau cakap macam ni, tak ada. Sebab saya dekat dalam ni, saya nak belajar. So, saya terima apa yang orang cakap. Okey, bagus. Tapi macam Firman pula. Firman, orang pada Sabah memang beruntung. Betul. Sebab banyak followers, banyak pengundi. Dia orang top up banyak, babe. Lepas tu, dia orang memang macam tak ada benda lain sangat. Dia orang memang kaki vote. Belah-belah Sabah ni memang. Dia rasa beruntung tak untuk part tu? Beruntung tu memang beruntung lah kan? Betul. Sebenarnya saya sendiri pun tidak tahu sebab kami di kuarantin. Kami tidak tahu pengundi kami dari mana kan? Jadi bagi saya itu adalah hak pengundi, nak mengundi siapa. Bila ada undi saya, saya rasa bersyukur lah kan? Alhamdulillah lah. Alright, kita ada game sikit dengan korang semua. Nak main game sikit? Tapi sebelum tu nak tanya dulu. Siapa penyanyi favorite? Noah, siapa penyanyi favorite Noah? Sherry's Pempinko. Alright. Firman? Anak Pinko. Siapa tau? Orang Filipin. Orang Filipin. Okey. Firman suka siapa? Lantai Python.
Lan typewriter. Saya suka Michael Jackson. Michael Jackson photo state. Okay. Saya suka Sudirman. Sudirman. Okey. Okay, game-nya. Game-nya adalah kita nak korang nyanyi. Nyanyi ikut gaya penyanyi kesukaan korang. Ayah aku memang tak sabar nak tengok yang Michael Jackson lah. Yang Michael Jackson lah dulu. Sikit lah. Sikit. Michael Jackson. Come on. Kena sama cara. Exactly. Okay. Gaya semua sama. Let's tell him don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire in the eyes and the words are real clear. So eat it. Just beat it. Yeah! Ui, dahsyatlah kau buat yang kaki tu. Anak aku tak boleh buat tu. Next. Aman suka siapa ni? Sudirman. Kau pula yang over tadi. Aku pula yang over. Tapi Sudirman lah. Dia nyanyi biasa je. Nyanyi biasa je, tak payah. Tak, aku nak yang dia nyanyi luar biasa. yang dia nyanyi luar biasa ni. Ku menitis awan yang kelabu. Ku tempuhi lorong yang berliku. Aku tak pernah tengok YouTube Sudirman nyanyi pegang belakang. Ini time dia practice. Oh, time dia practice, Jamie. Nice. Noah, come on Noah. Siapa tadi? Cepingko. Cari pempingko. You don't make me close one more door. I don't want to. Saya salah lagu. Okay. Kau makan apa tadi sebelum? Okay, yang betulnya. Lagu Filipin lah, orang Filipin kan? Tapi dia lagu Inggeris. Okey, lagu Inggeris. Lagu lain? Yang tadi tu lain kan? Tidak. Kau ni boleh tahan juga. And I am telling you, I'm not going. Even daughter of tears, I show it. Kau ngaji jangan buat macam tu tau. Dia marah ni. Habis me. Firman, siapa tadi dia suka siapa? Lantai writer. Okeylah. Dengar, oh jeritan batinku. Memekik, memanggil-manggil namamu selalu. Bagus ada orang ni semua. Tapi kau sama dengan aku, babe. Nyanyi, bibir bergegar. Sama-sama. Okey. Cepat-cepatnya. Thank you so much, guys. Suruh ni, kita bagi chance suruh kata-kata akhir untuk korang pengundi, peminat, penyokong luar sana. Hari Ahad ni, last day korang. All out. So, alright, start Noah. Cepat, Noah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penyokong dan pengundi saya. Yang cepat ni. Terima kasih sangat-sangat sebab undi saya. Jadi undilah saya kalau belum undilah. Teman. Assalamualaikum. Kepada pengundi ataupun peminat saya di luar sana. Terima kasih kerana banyak mengundi dan menyokong saya dari luar. Saya harap saya dapat buat persembahan yang lebih baik. Alright. Okey, Iwal. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong dan pengundi-pengundi Iwal di luar sana yang telah membawa Iwal ke peringkat akhir. Dan jasa-jasa anda semua tak dapat Iwal lupakan. Hanyalah sekalung doa Iwal sentiasa di sisi anda. Keep the peace, one love. Cepat ya, cakap. Okay, assalamualaikum. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang mengundi saya dan menyokong saya daripada awal sampailah saya ke final. Alright. Thank you so much, good luck. Good luck all thank the best. Good luck, guys. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan pemenang-pemenang FFM 26. Kembali selepas ini, Malatsa. Yep.